boleh tulis lah cili ni tadi asam dinding orang pucat. Tapi sekarang nak cari hati you tiba ni tak jumpa dah. Susah. Dia jadi goreng macam ni lah lebih kurang nampaknya. Macam ni. Dia dah potong-potong kan? Dia goreng ni benda tu. Makan tak nampak kena ya? Hidung nampak, hidung nampak. Untuk orang lalu. Mana tu ni? Saya kerja Selayang. Oh, tukang di Selayang. Buat rumah Tan Sri itulah. Tan Sri Senayan. Kenal ini Tan Sri. Ini dia ketua Parlimen Malaysia. Oh. Tan Sri Ramli. Ramli ya. Dulu Gubernur Perak ya. Ada. Yang lagi satu tu lagi lama yang mana? Agung perut tinggi. Yang kita di atas tu kan? Yang macam Agung. Ya, tak tahu. Tak apalah, kita di sini ni hari. Besok kita dekat. Kita dekat. Bisa sambil pagi, bisa. Dekat kota Sengah. No, itu baru sambung tu kan. Dari Masjid Agung lebih tua ini sebenarnya. Tua ini. Tua ini lagi? Tua ini lagi. Ini yang nombor satu. Kalau kelas ni tu. Ada 200 pondok tinggi tu. Ya ya. Itu ni ya. Ada 200 tahun. Lebih lah kalau 18 berapa? 18. Dulu. Oh, ya, punca, punca. Ah, dia punca ya. So dia tu pelpas. Anda dua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 9 lagi bulan Mei, lebih kurang time di Kerinci ini pukul 2. Saya berada di Pulau Tengah, Masjid Keramat. Masjid Keramat ni telah dibina lebih pada 200 tahun dulu. Dan masjid ni yang uniknya dibina, berdiri tegap sampai hari ini dengan tidak menggunakan satu paku. Semua pakai pasar ya. Kalau ditengok di belakang saya ni ada satu tiang besar. Ini original dia yang di atas tu, tapi yang di bawah ni sudah ditaruh semen ya. Dan keliling ni kita ada 4 tiang ya. Semua pokok satu-satu dulu simbolik lah. 5 apa rukun Islam tu. Dan masjid ni di mana ada 8 penjuru hexagon dan setiap dia punya pembinaan tu ada dia punya relativity ya, ada dia punya kaitan dengan
dengan agama. Masjid ni masa Belanda dulu, jadi di mana alim ulama Kerinci ya berkumpul sini, dan dalam seperang dengan Belanda tu masa menuntut merdeka apa, orang selalu berkumpul di sini sampailah Indonesia mencapai merdeka di sini, dan dinamakan masjid ni masjid ambil berkat jadi masjid keramat ya. Dapat masjid ni boleh menanggung ke jemaah lebih kurang senang-senang 100,000. Dan kalau kita menengok dia punya dekorasi, kita tengok dia punya, orang kata dia punya gelegar, dia punya tiang, dia punya gulung-gulung apa. Ini kayu ni dibuat daripada kayu surian. Kayu surian ni yang kayu keras lah. Kalau kata macam di Malaysia tu standing dengan cengal. Dan sudah 200 tahun tak ada replacement, tak ada tukar ganti. Dia semua original, tulen ya. Itu masjid ni jadi satu kajian oleh murid-murid architecture, iaitu bulan Januari ada 60 murid-murid daripada Universiti Alam Antarabangsa yang diketuai oleh Dr. Zuhairman daripada Universiti Bukhata datang ke Kerinci dan membuat ya kajian dengan masjid ni, dan mereka akan mengeluarkan satu laporan dan situ akan ditunjukkan gambar-gambar apa semua, dan kemungkinan juga kalau ada nak perbaiki dia akan membuat dia punya rekomendasi lah. So yang kita kagum ni, masyarakat di sini masih menjaga masjid ni dengan rapi, dan masjid ni sangat dekat dengan di hati. So hari ini saya sebagai keturunan Kerinci yang sudah ulang balik ke Kerinci selama 20 tahun mengambil kesempatan membawa Tan Sri Ramli Ngah Talib, iaitu Speaker Parlimen Malaysia dulu dan juga Menteri Besar Perak dengan rombongannya. Beliau ingin menengok ya apa masjid ni, dan kita telah membawa ke siasiar kan? Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah dan juga wali kota yang menggalakkan kedatangan kami, yang membantu kami apa yang boleh menjadi lawatan kami selesa. Dan pagi ini juga kami telah pergi ke pasar ya, tengok keadaan lokal, keadaan kita pergi ke kampung kopi dan makan di Jujun rumah Pak Tapiani, dan sekarang di masjid ni, dan besok kita akan sambung kita program melawat Kerinci ni. So dengan itu saya harap masjid ni akan berdiri lagi beratus-ratus tahun lagi, walaupun kita dah tak ada, dia masih apa wujud dengan gagah dan megahnya untuk keluarga Kerinci. Sekian, terima kasih. Lain dia. Lain dia. Sakit kita belum lari, Roy. Sakitnya lari, Roy. Ini rumah pakcik saya tolong pakcik. Ini dulu rumah Belanda kan? Bukan. Ya rumah Belanda sikit awal kan. Cantik ah. Ini kalau kuning sama hijau ni, kalau bendera negeri Kedah ni. Dia main bola. Dia bendera. Saya ada muadi. Kelas Selamat petang sekali lagi. Tadi saya telah buat sedikit komentari masih di dalam masjid, dan sekarang kita ada di luar. Saya ingin memperkenalkan rombongan yang datang dari Malaysia melawat Masjid Rahman ini, iaitu saya tak asing lah, orang dah tahu ya. Di sebelah saya ialah mantan kita punya Ketua Parlimen Malaysia ya, dan saya mengucap terima kasih pada Tan Sri kerana sudi datang melawat kampung aman, kampung Datuk saya. Dan di sebelah beliau adalah kawan saya Pak Adi, dia ni seorang QS ya, atau juru pembelian ahli korporat yang menggunakan ada syarikat PT-nya di Jakarta dan internasional juga. Dan juga Pak Abu ni dia mantan juga pegawai negeri pemerintah masa
Tan Sri jadi gubernur dulu ya. Dia kerja sama-sama. Dan di sebelah saya, ini dia di Malaysia, Majid Zal, 3 tahun lebih. Nah, ini Pak Zul, mari sini Pak Zul. Dr. Zul Herman ni. Dia arkitek, dia ketuanya jurubena dia Mohata Industri. Dan dia ada bawa dulu budak-budak daripada UIA selama ini 60 orang lawat ke sini. So pihak kami mengucapkan terima kasih pada masyarakat di Pulau Tengah ni yang menyambut kami dengan mesra, dan Tan Sri juga saya syukur dapat sembahyang dalam Masjid Keramat. Alhamdulillah. Dan saya mungkin kalau ada rezeki jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Tan Sri. Terima kasih. Terima kasih. Bila balik tengok jala? Balik juga pak? Nampak lagi paraya lagi balik tengok jala. Paraya lagi. Cakap pun dah tak macam orang sini. Macam orang segambut. Ya macam mana? Awak orang sana juga. Okey pak, nanti balik sana telefon pada tu ya. Okey mungkin. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Cantik kampung ni bersih ya.